Timnas Indonesia U16 bantai Timnas Myanmar U16 tanpa balas 5-0 pada ajang Piala AFF U16 2019. Namun seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar olahraga. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Rekor pertemuan Timnas Indonesia U16 versus Timnas Myanmar U16 di Piala AFF U16 akan dibahas dalam video kali ini. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Myanmar di semifinal Piala AFF U16 2022 yang berlangsung di Stadion Maguwarjo, Sleman pada Rabu 10 Agustus 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik Timnas Indonesia U16 dan Myanmar sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 lewat status juara grup. Timnas Indonesia U16 lolos sebagai juara grup A, sedangkan Myanmar U16 berstatus sebagai juara grup C. Kedua tim juga sama-sama tidak terkalahkan di fase grup. Timnas Indonesia U16 menang 2-0 atas Filipina, menggilas Singapura 9-0, dan membungkam Vietnam 2-1. Sementara itu, Myanmar menang 3-2 atas Australia, bermain imbang 1-1 kontra Malaysia, dan membungkam Kamboja 1-0. Lantas bagaimana dengan rekor pertemuan Timnas Indonesia U16 dan Myanmar? Secara rekor, pertemuan kedua tim sudah bersua 5 kali dan hasilnya sama kuat, yakni sama-sama mengemas 2 menang, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Di dua pertemuan awal, Timnas Indonesia U16 lalu kalah dari Myanmar di semifinal Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 dihajar Myanmar 0-6, kemudian di fase grup Piala AFF U16 2005, Timnas Indonesia U16 dipermalukan Myanmar 1-6. Setelah dua kekalahan itu, Timnas Indonesia U16 mencatatkan hasil positif atas Myanmar. Usai bermain imbang 2-2 di Piala AFF U16 2017, Timnas Indonesia U16 menang 2-1 dan 5-0 atas Myanmar di fase grup edisi 2018 dan 2019. Bahkan pada edisi 2018, setelah membungkam Myanmar, langkah Timnas Indonesia U16 untuk menjadi juara Piala AFF U16 2018 semakin mulus. Setelah mengalahkan Malaysia 1-0 di semifinal, Timnas Indonesia U16 menumbangkan Thailand via adu penalti di partai puncak. Berikut rekor pertemuan Timnas Indonesia U16 versus Myanmar di Piala AFF U16. Pertama, semifinal Piala AFF U16 2002, Myanmar 6, Indonesia 0. Kedua, fase grup Piala AFF U16 2005, Indonesia 1, Myanmar 6. Ketiga, fase grup Piala AFF U16 2017, Myanmar 2, Indonesia 2. Keempat, fase grup Piala AFF U16 2018, Myanmar 1, Indonesia 2. Terakhir, fase grup Piala AFF U16 2019, Indonesia 5, Myanmar 0. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah di tahun ini, Timnas Indonesia U16 bisa menumbangkan Myanmar dalam semifinal Piala AFF U16 2022? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.